Hai guys, Assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara saya register pertama kali untuk Touch and Go e-wallet. Sebelum ni saya dah pernah tunjukkan, tapi saya macam dapat komen-komen daripada makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang macam tak faham saya punya tutorial tu. So ini saya nak tunjukkan satu per satu dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah lah untuk difahami. Saya harap dapat difahamilah dengan mudah. Okay, so saya cuba sampaikanlah dengan bahasa yang mudah. So first kali kena ada internet. So buka internet dulu, okay. Kena on dulu internet. Lepas tu buka Touch and Go e-wallet. Kalau tak download lagi, pergi dekat Play Store, kemudian type Touch and G e-wallet. Nampak ya, yang ni e-wallet. So download yang ni, tekan yang ni, tekan download lah. So saya dah download. Okay, and then pergi dekat buka appsnya, Touch and Go e-wallet, buka yang ni. Saya akan tunjukkan satu per satu. Okay, so first kali dekat sini ada bahasa BM, boleh tukar bahasa BM. Okay, bahasa BM dan bahasa BM pula, bahasa Malaysia dan juga English. Okay, so saya tunjuk dalam bahasa Malaysia lah untuk mudah difahami. Okay, dekat sini ada daftar akaun dan juga log masuk. Kalau kali pertama nak register, nak daftar, tekan daftar akaun. Okay, kemudian dikata mula dengan masukkan nombor telefon anda. So masukkan nombor telefon. Yang ini kalau nampak dekat sini, nampak tak yang saya tekan ni, ini kod negara lah, macam kita Malaysia. So Malaysia ni lah +60. Okay, teruskan. Lepas tu masukkan nombor. And then kalau nak masukkan nombor, kena start daripada satu lah. Sebab dekat dekat sini dah start dengan kosong. So kosong, contoh 01, nombor telefon 019 ataupun 013, 014. Okay, so ikut start dengan nombor satu lah. Sebab dekat depan ni dah ada kosong. Okay, so masukkan nombor phone masing-masing. Okay. Okey, lepas dah masukkan nombor phone, tekan teruskan. Nampak ya dekat sini ada teruskan, tekan yang ni. Dan dia akan hantar OTP number. So tunggu mesej masuklah. Okey, tu dah masuk dah nombor tu. So OTP number ni jangan share dengan orang tau. Okey. So saya akan masukkan nombor OTP sekejap. Okay, next dia suruh, kemudian dia suruh masukkan nombor PIN 6 digit. Yang ini 6 digit tu nombor sendirilah. So ingatlah nombor PIN sendiri. Yang ini PIN digit ni diperlukan ketika transaksi lah. Dia kata dekat sini, nampak ya. So masukkan nombor PIN pilihan sendiri. Okay, kemudian bawah ni kena masukkan lagi sekali untuk sahkan PIN number. Tekan lagi sekali nombor korang, nombor tadi. Okey, so next dia kata tekan button teruskan. Nampaknya dah, bila dah biru color tu, dah muncul biru tu, tekan teruskan. Okey, yang ini soalan keselamatan. So soalan ni kena ingatlah, sebabnya kalau kalau nak edit balik dekat apa tu profile, nak tukar nombor balik, nak tukar alamat, so dia perlukan soalan keselamatan ni lah. So kena ingat soalan ni dan juga jawapan jawapan anda lah. Okay, so sebagai contoh saya akan pilih apakah filem kegemaran anda. Ini contoh lah. Okay, so jawapan ni kena ingat. Kalau macam susah, kemungkinan akan lupa. So masukkan dekat buku 5-5 masing-masing. Okey. Okey, ini sebagai contohlah. Teruskan, tekan teruskan. Okey, yang ini. Okey, so yang ini yang macam ramai yang sangkut, macam ramai yang tak faham. Okey, so ini saya tunjukkan satu persatu supaya fahamlah cara nak register ni. So first kali dia kata sebagai permulaan kami ingin mengenali anda dengan lebih lanjut. Jangan risau, dia kata semua maklumat peribadi anda selamat.
Okey, kemudian yang ini dia kata masukkan nama penuh seperti DIC ataupun pasport. So masukkan nama penuh masing-masing. Okey. Kemudian yang ini warga negara. Kat sini ada banyak negara dekat sini. So kita Malaysia lah. Okey. Kemudian jenis ID. So yang ID ni ada jenis dia. Okey. ID ni korang boleh pilih, ID ni boleh pilih sama ada nak MyCard ni IC lah, IC, polis ataupun army. Ada tiga jenis. Okey. Kalau MyCard ni pun boleh guna untuk pasport lah kalau tak silap saya. Okey. So and then masukkan nombor ID ni. Nombor ID ni berdasarkan jenis ID yang telah dipilih. So kalau masukkan nombor MyCard ni adalah IC ataupun pasport saya rasa. Okey. So kalau polis masukkanlah nombor polis. Kalau army masukkan nombor army. Okey. Army ni tentera lah, tentera. Okey. So saya masukkan IC. Kemudian yang ini masukkan nombor ID lah dan juga email. Okey, so saya akan isi ni sekejap. Okey, okey, so ini saya dah isi nama penuh, warga negara Malaysia, kemudian jenis ID tu saya pilih MyCard dan nombor ID tu adalah MyCard korang, MyCard. So masukkan nombor IC, kemudian masukkan email dan tekan saya bersetuju dengan terma dan syarat. Okey. Ini sepatutnya kena baca lah, tengok dia punya terms and condition dia. Kalau korang setuju dengan terms and condition, terms dan syarat dia, boleh terus proceed lah. Kalau tak bersetuju, jangan proceed. Okay. And then kemudian tekan hantar. So anda telah pun mendaftar, cuba log masuk. Okay. So ini sebab saya dah pernah register, dia dah detect nama daripada IC dan juga saya rasa daripada IC lah. So itu cara untuk daftar, untuk register kali pertama. Okey, dia akan pergi ni lah, terus ke e-wallet. Okey, so boleh tengok dekat video saya sebelum ni yang kebanyakan orang start dekat di awal. So yang ini boleh refer dekat video saya tu, dia dah terus pergi dekat e-wallet lah. Okey. So ini yang cara nak register lah. Okey, so itu cara daftar lah. Kalau tengok tadi macam saya tak lepas untuk pergi untuk daftar sebab saya punya IC dah ada dalam record, dah ada dalam record Touch & Go e-wallet lah. Okey, so kalau anda-anda semua nak register, dia akan terus pergi dekat masuk ke dalam e-wallet lah. So macam saya dah ada account sendiri. So itu yang tadi tu saya just tunjukkan dia punya flow, dia lebih kurang, dia macam itulah flow dia. Sebab mungkin ada yang tak jelas apa yang saya dah sampaikan sebelum ni. Okay, so itu bahasa yang lebih mudah lah untuk saya tunjukkan. And then bila dah ni, boleh ni lah log masuk. So dekat sini masukkan nombor telefon dan juga masukkan PIN number tadi lah. Okay, so saya akan masukkan ni sekejap. Okey, so ini saya akan dah isi dah dan saya dah masukkan nombor telefon dan juga nombor PIN tadilah yang create tadi tu, yang awal-awal tadi. Okey. Kemudian tekan log masuk. Okey, dia akan pergi dekat interface dia macam nilah rupa dia. Kalau yang tak tahu lagi sebab mungkin sekarang ni ramai yang nak register kali pertama untuk e-wallet. Sebab saya perasan saya punya video lama-lama tu semua tiba-tiba banyak sangat views dan banyak soalan yang macam tak faham. And then yang ini saya buat yang latest punya. So konsep dia sama, di awal register tu macam tu cara dia. Okay. Kalau masih tak jelas lagi boleh komen. Saya harap video ni membantulah. Kalau tak faham boleh komen dan tanya. Saya cuba jawablah kalau saya mampu nak jawab. Okey, so ini je daripada saya. Terima kasih. Bye.